Hey, assalamualaikum. Ada mie lenjeh lor, apanya yang lenjeh? Penasaran? Ya, mampir aja ke sini ya di mie lenjeh ini di Cebulek Margoyoso. Langsung aja rumah kita. Kita sekolah wakil hibrid. Kita sekolah tok lor ya. Untuk noken ya Mas Omas. Iya ngantrinya meski di situ harusnya ya, tapi ini karena ngantrinya pol. Di sini saya mau melihat prosesnya aja di situ ya. Penasaran kan prosesnya seperti apa? Kita langsung ke dapurnya. Permisi. Coba ya. Buset. Buset. Karyawannya wakil. Misi Mbak. Saya mendelok ya. Oh, oke, okay. Ini mie apa bedingnya lenjeh ya? Lenjeh. Ini harga mulai dari berapa, Mbak? Mek sangangnya, Bu. Tenan iku. Ya, 9.000. Oh, mek sangangnya unan mulainya ya. Iku wis ono apa nih, Mbak? Ada ayam kampung, ada pangsit kecil sama pangsit besar. Iki mulai buka kapan iki? Baru 3 hari ini. 3 hari ini. Iya. Weh, lagi telung dino lur ya. Jadi hari ini saya mau coba karena harganya sangat spesial sekali, mulai 9.000. Jadi ya, kita mau coba semuanya. Inuk enggak? Tapi ada yang kuah enggak? Ada yang kuah? Ada yang berkuah, adanya ayam yang kuah cincang sama suwir. Oke, nanti kita coba semuanya ya yang ada di sini ya. Oke, ini buka mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 8. Malam. Iya, sampai jam 8. Wih. Sebelum makan mie coy, ya, ini perlu mencoba es lenjeh. Oi, oke ini dia. Oh, datang loh. Ini mami ayam kuah ini. Saya wis kelat-kelat dirasani ngiler itu mohon iki kabeh ya. Iki jelas iki sangat nikmat sekali mungkin, tapi saya akan memperlihatkan harga-harganya ya. Ini ya mie lenjeh kayak gini nih. Nah, ini harganya Rp9.000, ini level 2 ya. Ini juga sama Rp9.000. Wih, terus iki mie apa mau jenenge? Mie mengkenek ya. Nek mie, ano mie ayam iki rolas sewu lho, Rem. Delok tampilane iki rolas sewu. Nah. Terus nasi ayam serundeng kayak gini ya. Ini Rp19.000. Ya, murah sekali pemirsa. Jadi saya penasaran. Yo, kalau es ini pironan saya? Sore. S lenjeh Rp12.000. Nah, yang ada di sini ya. Ya, kita makan yang basic dulu ya. Mie ginian. Nah, ini sudah ada ayamnya, ada pangsitnya, mel sange ulur. Bismillah. Karena saya nunggunya sedikit lama tadi ya, ini sudah rada kaku sedikit ya. Manis gurih ya. Ini gue pening kok ngeniki ya. Ini tangguh kameramen ini. Ini tangguh kameramen tak jajalnya sedikit. Karena aku abian tak sisanya misalnya sedikit. Sisanya ya. Nah, aku cuma jajal tok sing model iki keteke ora manis ya, abi asin ya. No. Ora paket. Ese iki es lenjeh coy. Rolas sewu menggugah jiwa. Saya suka adalah nih yang berkuah ya. Ya, mie ayamnya ini gimana ya? Ya. 12.000 ya, sepodo karo kaki lima. Tapi kan gue ini nyaman ya. Bismillah. Ayamnya berasa banget loh. Aku mau
Enak sekali. Iki tuna iki. Nah, kalau ini adalah mie chili oil ya. Nah, mie chili oilnya ini ada pak choy-nya, terus ada ayam yang warnanya pink, nggak tahu dikasih apa ini. Ayamnya dulu tak pangan ya. Bismillah. Ini harganya 12.000 ya. Cemilannya ini ada somay. Ini somay harganya piro? Somay iki. Itu lho sing iso. Sing iso. Dimsum ayam isi 3. Benar, dimsum iki regane mek 10.000 lur ya. Ini terserah ini mau dicelupkan ke sini atau ada sausnya juga. Bismillah. Enak. Nah, karena di sini saya baik hati ya, ketika ada anak kecil ya wes. Ini tak kasihkan ayamnya untuk anak kecil ini. Dia mau mulok kono-kono nyenges ora petolo. Piye rasane? Enak. Mosok. Iki mikir tak dekene. Enak ya. Jajalah. Nah. Karo sego. Sambil ora wani wae. Mau serundingnya enak ora? Serundingnya itu loh, kelapanya itu loh, enak. Enak. Iki dijajal ngene e apa nih iki? Korek-korek iki lho tempene. Nah, ini cara. Oh, lezat. Ngono carane. Lezat ah? Ya enak. Aku cara orang kakean masih tak lepa aku kok. Gak celak. Siti aw. Masih ke? Bismillah. Nak coy. Gak pitik. Jawa banget pokoknya. Masakan Jawa banget. Soalnya saya murah lah. Mori. Yuk. Ada. Belek-belek kau. Ada. Mie ayam, mie apa jenenge? Mie lenjeh, sego, terus minuman semene kabeh tantana, delok go. Aduh. Terus ana iku mau dimsum juga, aduh rasane luar biasa dan luar biasa murahnya. Silakan aja ya lur ya, datang ke Mie Lenjeh Cebulek. Iki kula ndalan iki ya. Iki sadurunge jembatan ya. Saat durungnya jembatan Kulondalan ya, silakan aja ki buka mulai jam 11 siang sampai jam 8 malam. Pokoknya serba mie, sego juga ada sih, tapi enak sekali dan murih. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.